Oke, Mas Bro, kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube otomotif.net. Saat ini kita berada di gudang, tapi memang sengaja tidak diperbolehkan untuk menyebutkan tempat ya untuk gudangnya. Oke, Mas Bro, kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube otomotif.net. Saat ini kita berada di gudang, tapi memang sengaja tidak diperbolehkan untuk menyebutkan tempat ya untuk gudangnya. Jadi di sini nih banyak unit. Ini mobil gede-gede, Bro. Ini Hino 500 FM 320 TI yang berbentuk kren. Ini ex rental dari PT Chevron. Kilometernya low banget. Kemarin kita sudah ada keluarkan 3 unit untuk dikirim ke Medan, ke Tarutung. Jadi masih ada sekitar 3 lagi selain yang berbentuk kren ya. Kemudian selain itu ada lagi yang berbentuk dump truck kayak gini. Kalau yang untuk kren ya. Untuk kren seperti ini, Bro. Untuk kren seperti ini kemarin kita jual karena ini tahun 2013 yang tipe 320 kita jual dengan harga 630 juta nego ya untuk kren seperti ini. Krennya dengan kapasitas 5,5 berarti 5 ton setengah. Jadi untuk kelengkapannya nanti kita buat detail. Kemudian di sini lagi ada lagi nih. Ini Mazda. Mazda ini banyak banget ya yang BT50. Ada yang mungkin tipe mega cabin, ada juga double cabin ya, tapi kondisinya ya seperti ini adanya. Barangkali mau beli borongan ya. Ini unitnya yang itu mega cabin tuh, Bro. Unitnya atau bisa langsung telepon nanti ke ini, ke admin otomotif.net. Dan di sini, yang di sini ini ada bus. Ini bus ini ex Chevron juga ini. Ini NKR 71 tahun 2013. NKR 71 tahun 2013. Kalau di JBA kemarin banyak, tapi bukan dari sini ya untuk yang di JBA. Unitnya nih jalan. Dan ini ex Chevron juga. Di sebelahnya lagi ada loader. Loader nih tipe WL504 dengan brand Liu Gong. Gede banget, Bro. Ini juga boleh chat ke admin kalau yang untuk loader. Dan kita juga hari ini kita mau ngeluarin unit Tata Xenon. Ini kuncinya nih, sama saya nih kuncinya. Dan mau kita antar ke Merak untuk Tata Xenon. Ya, ini untuk Hino. Untuk Hino yang seperti ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, sekitar ada 8 unit. Ini dump truck, platnya plat B. Pajaknya masih hidup sampai bulan 10. Tapi platnya plat B semua ya. FM 260 PS nih, FM 260 PS ini tipe mobilnya. Jadi ini dibuka dengan harga di angka 380 juta nego. 380 juta nego, ada sekitar 1 2 3 4 5
6, 7. Ada 8. Oh ya, ada 8 unit Mas Bro ya. Ini ada sekitar 8 unit. Pajaknya sampai bulan 10 2021, dan ini semuanya unitnya tahun 2012. 6x4 ya semuanya. Platnya plat B. Plat B semuanya. Kita enggak usah ke situ ya, Bro, karena tuh becek banget ke sana tuh. Dan unitnya sama semuanya. Tuh, plat B semuanya. Jadi kalau minat boleh chat admin, dan kalau mau ngambil mungkin lebih dari satu pasti ada harga-harga berbeda. Tuh. Oh, enggak bisa dibuka, Bro. Nih. Ini unitnya door trimnya masih lumayan. Ya apa adanya seperti ini, ya. Yang pasti unitnya nih semua nih jalan. Untuk kelengkapannya lengkap, 6x4, bannya juga ada semuanya. Dan suratnya masih hidup sampai bulan 10 2021. Ya, terus ini kren ini. Ini tipe 320, sama Hino 500 tipe 320 tahun 2013. Ini dengan harga di angka 630 juta. Kemarin udah 4 unit ya kita keluarkan dari sini. Yang 3 menuju ke Tarutung, ke Medan, Pak Sibon yang ngambil. Dengan kapasitas kerennya dia 5 ton setengah tuh, Bro, 5 ton setengah. Dan unitnya ini bagus. Jalan kilometernya low, kemarin yang kita antar itu kilometernya masih di angka 50-an ribu, 60. Tuh, interiornya ya. Kelengkapannya kita nggak perlu manjat. Dan unit ini ketika dilepas ke Mas Bro dalam kondisi siap jalan. Nih, siap jalan. Tuh, gambar unitnya seperti itu. Ini yang tipe 320 TI ya, tahun 2013. Hino 500 apa? Jember. Dan kalau tata ini ada 1 2. Tapi ini bukan di tempat lelang ya. Kalau di tempat lelang harganya tinggi, apa? Harganya rendah. Kalau di sini harganya tinggi, Bro, ya. Jadi di sini harganya di angka 90 juta. Ya, 90 jutaan. Beda. Kalau ini mobil pakai anakku nih. Nah, kemudian ini tata ini yang akan kita keluarin. Ini yang akan kita bawa menuju Merak ya. Untuk menuju Merak nanti tata ini yang akan, ini pesanan Pak Thomas dari Jakarta. Ya, Mas Bro ya. Ini pesanan Pak Thomas dari Jakarta. Ini kunci sama saya. Boleh nanti kita cek detail sebelum kita bawa ya. Nih, kita cek detail. Ini ada tata, masih ada tuh, 1 2. Tanggal 14 nanti kita ada mau keluarin satu unit lagi. Dan sebelum kita bawa, kita udah ganti-ganti semua nih bannya. Ini di luar apa ya, Bro? Bannya ini. Ini udah kita siapin bannya. Ini di luar request, karena nih bannya kita cari sendiri service ya untuk subscriber kita. Terus coba kita cek dulu, kita hidupin aja ya. Ini kayak ini nggak ada ya, tidak semuanya ada. Dan ini pun ada pun yang unit ini, karena permintaan. Tapi kalau untuk yang dijual tidak ada. Ya, yang untuk dijual nggak ada unitnya untuk ini. Ini sebetulnya untuk kamera mundur aja. Ini kita coba kita hidupin. Nih, unitnya masih halus banget suaranya. Jadi ini untuk auto leveling, dan ini untuk 4x4-nya ada di sini. Untuk AC-nya masih dingin, Bro. Nih, oh, masih dingin banget dia AC-nya.
ya, instrumen-instrumennya semua masih oke semuanya. Oke, kita matiin aja. Karena ini mau kita kondisiin pasang kaca film sebelum kita berangkat. Ya. Udah pakai electric mirror dan joknya sudah, ini udah tak siapin semua. Ini bagian belakang. Nah, ini siap untuk berangkat. Racun api P3K segitiga pengaman udah siap semua. Untuk plafon-plafonnya udah, lampunya udah kita siapin nih, masih hidup semua ya untuk lampu-lampunya. Ya, moga nanti enggak ada halangan, selamat sampai tujuan. Dan ini sebagian Hino yang tahun 2012 dengan harga 380 juta. Ini harga nego. Jadi pajaknya tak ulang lagi. Masih hidup sampai di bulan 10. Ini unitnya ada sekitar, ya, ada 5, sekitar 8 unit yang ada di sini. Mungkin kalau mau ambil lebih dari satu pasti ada harga-harga diskon yang berbeda. Oke, Mas Bro ya. Jadi ini aja, mungkin simple aja untuk buat kontennya di gudang ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Nanti kita buatkan untuk pas kita arah perjalanan menuju Merak. Thank you banget atas kunjungannya di channel YouTube otomotif.net. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.